Terus hari ini kita diundang bos kami. Hah? Bos? Bukan dia ke yang isi suara kita. Oke, korang tahu kan ini tajuk dia apa? Tahu? Boba Serang Hospital Berhantu. Episod 1 ni. Jadi macam mana ceritanya? Ceritakan. Jadi waktu tu saya lawan si laba-laba tu kan. Saya kena lempar dengan dia, bang. Saya sampai tingkap lah. Badan saya sampai luka-luka. QER pun call ambulance. Rupanya QER salah hospital. Ambulance yang datang tu bukan ambulance yang QER pesan. Sebab ambulance yang datang tu macam ambulance lama. Aku ikut ambulance tu sampai hospital tu. Aku tengok hospital tu hospital lama juga. Aku tanya receptionist. Dia cakap bilik takipanda nombor 666. Wait. Itu kan nombor set? Ha, itulah bang yang aku terkejut. Ha, aku masuk bilik tu memang ada takipanda. Jadi aku lega lah. Taki okey je. Tiba-tiba aku dengar suara pelik dalam almari yang terkunci. Bila aku buka almari tu, ada taki. Ha. Dia cakap dia bukan taki. Ah, lepas tu matahari terbit, ada satu taki terus terbakar. Warna terus dia jadi warna merah bertanduk. Lepas tu kuku dia macam panjang dengan tajam. Kita orang lari. Lepas tu taki panda cakap ada bau darah tak? Bau tu datang dari bilik 505. Kita orang masuk terus jerit. Kita orang lari keluar lagi dari hospital. Lepas tu yang tadi kait bilik taki, dia tarik kaki taki. Aku berjaya lah tarik dia balik. Lepas tu QRR call aku. Aku pula yang kena ambil dia orang. Ay, menyusahkan betul abang aku ni. Woi, aku dia abang kau tau. Biarlah.